Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Ketemu lagi di channel Mr. Balloon Kitchen. Kali ini Mama mau bikin kerajinan lempung terigu. Lempung terigu merupakan adonan dari tepung. Bahan-bahannya adalah tepung terigu, air hangat. Nanti kita ambil secukupnya ya. 3 sendok garam. 1/2 sendok garam. Minyak goreng secukupnya. Pewarna makanan. Ada macam-macam warna, nanti kita bisa pilih warnanya. Dan saya pakai cetakan hewan, pesawat dan boneka. Lempung terigu ini merupakan karya 3 dimensi berbahan lunak yang mudah dibentuk. Kerajinan lempung terigu saya beri pewarna agar lebih menarik. Yuk kita langsung saja mulai membuatnya ya. Pertama-tama kita tuangkan air 100 ml saja. Lalu kita masukkan garamnya. Minyaknya dikit saja ya. Kira-kira 1 sendok makan saja. Kemudian kita aduk hingga merata. Setelah tercampur, kita masukkan tepungnya. Kemudian kita aduk hingga merata. Seperti membuat adonan kue. Saya tambahkan air. Kita uleni dengan tangan ya. Setelah berbentuk adonan, kita bagi adonannya. Saya akan bagi adonannya untuk diberi pewarna. 3 atau 4 bagian juga bisa ya, Mam. Setelah itu, saya akan beri pewarna. Beri warna biru ya. Di sini saya akan tambahkan pewarna oranye. Campur saja ya, diratakan saja. Setelah itu kita cetak
dulu ya, Mam. Olesi dengan minyak pada cetakannya. Kemudian kita bentuk lagi ini yang cetakan kepiting ya. Kita kasih warna kuning. Kita beri warna biru di matanya. Beri adonan ke cetakan pesawat ini. Kita taruh cetakannya ya. Nah, ini hasilnya ya, Ma. Ini tadi kita praktek membuat tempung dari terigu. Bisa juga adonan yang masih tersisa bisa dibuat tidak memakai cetakan, tapi manual juga bisa. Mama bisa memakai cetakan bento, nasi bento, atau cetakan lainnya. Ini belinya murah sekali ini, Ma. 3 pasang cuma 4.000. Nanti bisa dicoba di rumah sama anak-anak. Terima kasih telah menonton channel Mr. Baron Kitchen. Kita berjumpa lagi di tutorial dan kreativitas yang menarik selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini ya. Dadah.